semua baris, langsung ke sana belakangnya. Maju, jalan. Sabar-sabar kamu.
yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Planetarium Akademi Angkatan Laut. Perkenalkan, nama saya Okta Bali Muhammad Asari. Kami bisa lihat berbidang di Planetarium Akademi Angkatan Laut. Kenapa? Ada gedung-gedung? Aromanya ya? Banyak aroma ya? Iya. Oke, itu aroma dari kasih teman kalian ya. Tentu saya, dirasakan. Nanti baru kita kapan teman satu sama lain ya. Aromanya akan ini, ini. Ambut. Ya, ini. Gak apa-apa. Jadi mati aja ya. Ibut. Siang dan malam. Sudah coba bayangkan ya, bagaimana terjadi siang dan malam? Ini seolah matahari. Bumi kita yang bergerak. Tapi kalau kita melihat dari bumi, matahari lah yang bergerak. Nah, seperti itu. Jadi, bagi contoh kita sudah di Indonesia. Bumi posisi seperti ini, bumi berotasi. Jika Indonesia berada di belakang sini, ini akan terjadi malam hari karena tidak mendapat cahaya dari matahari. Bumi kita berputar terus seperti ini. Nah, sampai di sini ada cahaya matahari sedikit, yaitu menjelang pagi hari atau subuh ya. Atau fajar seperti itu sampai terus ya, ini sudah kita dalam fase terang pagi siang dan sore hari. Nah, kembali sini kita akan ke malam lagi. Jadi jadikan 12 jam ya, 12 jam siang 12 jam malam seperti itu. Nah, di samping bumi kita berotasi seperti ini, bumi kita juga memiliki matahari. Nah, apa namanya? Revolusi cintanya ya. Jadi tetap berotasi seperti ini, bumi kita juga berputar lagi untuk mengelilingi matahari. Nah, itu tadi dinamakan revolusi. Waktu yang dibutuhkan sekali mengelilingi matahari, ada yang tahu? Pintar, 1 tahun atau 365 hari. Itu. Bagaimana di dalam? Senang, sedih, susah, sumpah, bagaimana? Oh, senang ya? Iya, karena kalau senang, saya sudah senang, ya. Artinya, pembelajaran di sini berhasil kalau senang, ya. Kegiatan KPS tujuannya yaitu merupakan kegiatan yang diselenggarakan di luar sekolah, memberikan suasana baru bagi siswa agar tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tetapi anak-anak bisa belajar di luar kelas. Jadi di dalam sini selain melainkan juga dapat bermain, anak-anak juga dapat belajar di luar kelas. Jadi anak-anak selain itu juga memberikan motivasi untuk anak-anak dan menambah wawasan siswa. Akademi Angkatan Laut, terus sistem tata surya berbagai senjata di Indonesia dan di negara lain. Bedanya apa ketika kamu belajar di sini dengan di sekolah? Di sini, kalau di sekolah kan cuma kayak di dengan kata-kata saja, dan di sini dilihat juga gambarannya agar bisa mudah dimengerti dari siswa dan siswi. Oke, ada cita-cita enggak kelak kamu kalau sudah besar jadi seperti orang-orang yang tadi menjelaskan? Insya Allah, dengan dukungan orang tua dan dukungan bapak ibu guru, ingin menjadi bagian dari Angkatan Laut nanti di masa depan. Amin, Allahumma amin, semoga sukses. Terima kasih. Let's go!